Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Java Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara edit video yang tegak menjadi full screen. Untuk kali ini kita pakai aplikasi CapCut. Kalian bisa download untuk aplikasinya di Play Store secara gratis. Kita langsung menuju tutorialnya. Setelah kalian download, kalian buka aplikasinya. Setelah itu akan ada tampilan seperti ini, pilih icon plus proyek baru. Nah, itu proyek baru, kalian klik. Kita pilih untuk videonya. Untuk video saya ambil dari TikTok. Untuk video TikTok ini rata-rata untuk rasionya rasio tegak. Nah, ini rasio tegak kita ubah menjadi full screen. Ini adalah video dari TikTok, video tegak. Kita hapus dulu untuk watermarknya yang ada di belakang. Setelah itu kalian klik videonya. Setelah itu kalian cari menu format yang ada di bawah. Menu format. Nah, itu menu format itu kalian cari dan kalian klik. Di sini ada beberapa pilihan, 16 banding 9. 1 banding 1 dan lain-lain. Untuk full screen itu kalian pilih yang 16 banding 9. Nah, ini. Kita klik videonya dan kita cubit untuk memperbesar videonya. Nah, seperti ini. Jadi caranya seperti itu. Kalian tinggal pilih format full screen 16 banding 9. Setelah itu kalian cubit layar HP kalian atau kalian zoom, maka akan menjadi video full screen. Dan pastikan untuk rasionya 16 banding 9. Setelah itu kalian bisa simpan dengan cara klik icon panah yang ada di pojok kanan atas. Kita tunggu untuk proses penyimpanannya. Jadi caranya seperti itu. Sekian untuk tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat.